kembali. Kecantikanku akan kembali. Aku sekarang sudah menjadi cantik. Garda. Kamu tuh kenapa sih? Selalu menghindar kalau aku deketin kamu. Kamu gak suka ya sama aku? Bukan gitu, Mas. Aku tuh cuma gak enak diliatin sama orang. Ngapain pakai gak enak segala? Semua orang juga tahu kita bakalan nikah. Dan aku gak suka ya, kalau kamu itu bantah aku. Mas, nanti kalau kita udah nikah, aku pasti bakal nurut sama suami aku. Ya udah, aku mau pulang ya. Kasihan bapak ibu udah nungguin di rumah. Ya sebenarnya aku kurang begitu suka sama orang tua kamu. Kalau bukan karena aku akan nikah sama kamu, aku tuh udah pecat mereka. Mas, tolong jangan pecat mereka ya, Mas. Ya kan kamu tahu sendiri, mereka itu udah mengabdi sama bapak kamu dari mereka muda. Ya tergantung. Kita lihat aja nanti kerjanya mereka kayak gimana. Dan kamu jangan macam-macam di belakang aku. Kalau kamu nggak macam-macam, semuanya bakalan aman. Aman? Kayaknya korban tabrak lari, Pak. Coba kita lihat. Astaga, mayat. Coba Pak, cek identitasnya aja, Pak. Waduh, ngapain tuh perempuan ya? Pakai ngambil baju di jemuran lagi. Aduh, gak beres nih. Kalau yang nyurinya cewek macam begini, gue nyemen nih. Garda, aku akan balaskan dendamku padamu dan keturunanmu. Kamu yang telah menguburku selama belasan tahun. Dan aku bisa mulai dengan laki-laki tampan itu. Saya pamit dulu ya. Iya. Hati-hati, Nak. Assalamualaikum. Inka meninggal, Bu. Inka. Baru tadi dari sini, Pak.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku yang salah. Tadi aku jalannya ngebut. Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak luka kan? Enggak, aku gak apa-apa. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Aku Mira. Aku warga baru di sini. Aku Adit. Aku yang punya penangkaran ikan terbesar di kampung ini. Oh, jadi Mas Adit ini yang punya penangkaran ikan di sini ya? Kebetulan aku mau ke sana, mau cari kerjaan. Siapa tahu lagi butuh karyawan. Oh, kalau gitu kamu ikut aku aja. Kita ke sana sekarang. Pasti di sana ada lowongan buat kamu, ya. Ayo, naik mobil aku. Mas Adit? Ras, baru aja aku mau ke rumah kamu tadi. Maaf mas, dia siapa ya? Dia Mira. Tadi hampir saja saya nabrak dia, tapi untung gak apa-apa. Oh iya, Mira bilang dia lagi perlu pekerjaan. Makanya aku akan kasih dia pekerjaan di penangkaran ikan. Yuk kita sama-sama ke sana, yuk. Makasih ya mas ya, makasih atas kerjaannya. Mas, tapi kan Mas Adit bilang lagi gak butuh karyawan. Semuanya aku yang atur. Jadi kamu diam aja. Perkenalkan, ini Mira. Dia akan bantu kalian kerja di sini. Mira? Kenapa, Pak? Ada yang aneh? Enggak. Perasaan Bapak pernah dengar nama itu.